Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri dan membuka kegiatan Konvercap yang diadakan oleh Ikatan Apotek Indonesia IAI Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berterima kasih kepada Ikatan Apotek Indonesia Kota Jambi yang telah berperan besar terhadap keselamatan masyarakat Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus membuka kegiatan Konvercap Ikatan Apotek Indonesia IAI Kota Jambi dan talkshow Alur Perizinan Apotek yang berlokasi di Hotel Golden Harvest. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berpesan bahwa semua apoteker selaku tenaga kesehatan harus berperan dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Kota Jambi. Selain itu, Wakil Wali Kota Maulana berterima kasih kepada IAI Kota Jambi yang begitu besar perannya bersama pemerintah Kota Jambi memberikan pelayanan kefarmasian dan ketika ada permasalahan tentang obat-obat yang berbahaya. Para apoteker dengan sigap bersama pemerintah, dengan pelayanan ini bisa menjaga keselamatan masyarakat Jambi. Saya bersama pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena IAI selama ini begitu besar perannya bersama dengan pemerintah Kota Jambi memberikan layanan kefarmasian dan ketika ada permasalahan tentang obat-obat yang memiliki kandungan zat berbahaya, teman-teman apoteker begitu sigap merespon ini bersama pemerintah menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat Jambi. Oleh karena itu, kami atas nama pemerintah Kota Jambi mengucapkan selamat berkoncap dan keputusan yang baru akan terus kita tingkatkan dengan berkolaborasi seluruh profesi kesehatan. Karena farmasi adalah kebutuhan dasar dari setiap masyarakat. Tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan obat. Oleh karena itu, pelayanan kefarmasian bagian dari integral untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.